kecuali Allah, tempatnya Sayyidina Qadim ataupun yang awak melaksanakan sholat berjamaah di sini. Seringkali masjid ini adalah tempat tujuannya para awliya Allah. Mereka menginginkan melaksanakan sholat di sini untuk mengambil keberkahan yang datang dari Allah dengan keberkahan orang-orang sholat yang pernah datang ke masjid ini. Di sini adalah tempat pijakan di mana menurut sejarah menuju ke Sidratul Muntaha. Sementara yang situ adalah tempatnya khulwat, batu tempat untuk sembahyang para awliya Allah yang ada di situ. Mudah-mudahan kita akan datang ke sini bersama kawan-kawan semuanya, bersama Handetolan untuk melaksanakan sholat sunat atau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.